viral di medsos, berbagai akun media sosial, di WhatsApp, Facebook, dan lainnya, baik melalui screenshot maupun berbagai alamat situs web lainnya. Berbagai versi pun akhirnya membuat bingung, karena masih menunggu hasil yang akurat dari KPU Kabupaten Pesisir Barat. Hasil pemungutan suara di kabupaten yang akan ditetapkan nantinya merupakan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Barat periode 2021 sampai dengan 2026, 5 tahun mendatang. Diketahui sebanyak 3 calon yang sudah memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati, yaitu nomor urut paslon 01 Peter dan Fahru Roji, nomor urut 02 Arya Lukita Budiawan dan Erlina, serta paslon nomor urut 03 yang merupakan petahana Agus Istiqlal dan Julkoini Sharif. Namun, hasil pun belum diketahui secara pasti karena pihak yang terkait belum memberikan informasi yang akurat. Sementara, para masyarakat khususnya berdomisili di Pesisir Barat masih menunggu pengumuman hasil pemungutan suara Pilkada Kabupaten Pesisir Barat